I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my guard up, hands on my face. I learned to cope with the pain. I know that people think I'm trying to get attention, but in reality I'm trying to send a message. I know there's kids out there that are going through the same thing, and if you're one of them, I hope to help your suffering. Just know it will get better and these feelings do not stay the same. No, they don't stay the same. I don't wanna make you feel bad, but you kinda ruined my life. You hurt me and ruined my life. And I don't wanna make you feel bad, but you kinda ruined my life. You hurt me and ruined my life. Yoi, kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Jadi hari ini nih kita kedatangan motor nih, motor cakep nih, The Real Fiction Supermoto. Jadi hari ini kita mau nge-review, ntar ada mobil lewat. Jadi hari ini kita mau nge-review motor ini, sekalian nanti di akhir kita test ride. Jadi ini yang punya, namanya Mas siapa Mas? Mas Bagus ya? Namanya Mas Bagus. Ada channel YouTube-nya juga, apa namanya Mas? 19MV. Nanti di ditampilin di sini. Jadi ini basicnya itu Fiction 2013. 17 ini. 17. Ya. Fiction 2017 berarti yang lampu lebar ya. Ya. Jadi ini tuh di modif supermoto. Nih. Ini rapih, cakep. Jarang-jarang ngeliat Fiction supermoto tapi rapih kayak gini. Jadi langsung aja kita review, mulai dari mana ini? Dari bagian rangka aja. Kalau bagian rangka ini yang dirubah apa aja Mas? Kalau rangka ini jadi ini Fiction 2017. Cuma ninggalin di delta box saja. Untuk rangka bagian belakang ini kita potong. Potong. Kita potong, kita rubah misalkan dengan body. Body. Kalau ini pakai body CRF 250 yang 2017. Kemudian sama kalau comsteer tadi dirubah ya? Kalau sudut comsteer ini kita potong. Kita buatin baru. Jadi nyesuain sama kaki depan ya. Kalau biasanya kan yang disesuaikan sok depan ya, bukan comsteernya. Jadi ini harus dipotong untuk menyesuaikan sudut ini ya. Jadi untuk bagian rangka tuh yang diambil cuma delta box. Delta box saja. Delta box ini. Ini kan bawaannya Fiction. Ya, jadi rangka belakang orinya dibuang, dibikin baru. Ini comsteernya juga. Terus untuk bodinya nih pakai CRF 2,5. Merek apa Mas? Polispot. Kalau tangki custom ya? Ya, ini tangki kita custom, ini pakai plat. Pakai plat tebal. Jadi anti bocor. Iya. Biasanya ada yang jual online tapi kemarin sempat beli. Tapi ini apa? Platnya tipis. Oh, tipis. Tipis jadi rawan bocor. Kita buat sendiri saja. Kalau untuk biaya bagian rangka kena berapa? Habis berapa bagian rangkanya aja? Kemarin semua Kalau rangkanya aja sekitar, kalau kita buatin baru cuma belakangnya saja kita buatin ini ya, kurang lebih hampir sejuta lah. Sejutaan lah ya. untuk perubahan rangka saja. Body set. Kalau biaya keseluruhan kita modif dari awal dari jasanya sekitar 2,5 sampai 3 ribu. 2,5 sampai 3 ribu. Jadi bentuk Fiction keluar seperti ini sekitar segitu. Lain dari part yang dipakai. Oh, berarti bagian rangka misalnya kita masukin nih rangka Fiction, terus kita pengen keluarin jadi misalnya jadi rangka ya supermoto lah. Berarti itu habis 3 ribuan. Ya, jadi total semua sama ngerakitnya. Oh, total sama ngerakitnya saja kemungkinan satu jutaan. Terus bagian kaki-kaki. Kalau wheelset depan belakang, tromolnya pakai apa? Ini tromol kita pakai orinya CRF. Kemudian ini velg pakai Sprint Rossi ya. 300 ban ini. Kalau ban depan pakai apa ini? FDR Maxtrim depan belakang ya. Ya, ukuran ini depan 110/70. Depan 110, belakang 100 berapa? 130. Sama depan belakang ini juga ya. Tromolnya pakai CRF.
RF. Velgnya sama juga ya? Velgnya 3,5 350, banyak FDR Maxtrim. DR Maxtrim 130/70 ring 17. Kalau untuk swing arm? Nah, ini swing arm ini pakai replika Aprilia SMX. Aprilia SMX. Ini kemarin dapat 1,5 kalau nggak salah. Oh, ini full. Tetap dirubah, jadi nggak PNP. Oh, nggak PNP ya? Nah, tetap dirubah. Di unit track-nya ya? Unit track kita rubah. Oh. Jadi misalkan itu ini. Cok belakang. Cok belakang ini pakai Scarlett yang punyanya CRF. Oh, pakai Scarlett tabung. Oh, Scarlett tabung ya. Berarti untuk kaki-kaki kalau wheel seat depan belakang tromolnya pakai CRF. Ya pokoknya wheel seat CRF lah ya. Iya, wheel seat CRF. Kalau untuk armnya pakai arm replika Aprilia SMX, ini full besi ya bahannya. Full besi. Kalau untuk wheel seat habis berapa? Wheel seat rodanya aja. Ini total ban, pelek sama tromol sekitar 2,5. Sekitar 2,5-nya. Udah sama ban semua. Sok belakang, kalau sok belakang nih pakai merek Scarlett. Tabung. Scarlett tabung tuh. Ini ada tabungnya. CRF ya. Bisa disetting. Iya. Untuk harganya sendiri berapa kalau sok belakang CRF? Sok belakang sekitar 900 sampai 1 jutaan. Oh, 900 sampai 1 juta. Kalau USD depan. Ah, USD ini kita pakai Real jam Expedition. Tapi ini dapat second kemarin. Pertama kita pakai yang absedonya The Tracker. Ah, The Tracker. Karena bodinya ini pakai 2,5. Kelihatan terlalu kecil. Enggak. Kita rubah pakai real jam. Enggak kelihatan ngisi ya kalau pakai CRF. Yang good itu. Untuk USD depan real jam harganya 3,5-an ya. Ini second. Kalau barunya sekitar 4,5. 4,5. Iya, 4,5 kalau real jam. Kalau untuk pengereman depan tak ini. Pengereman. Ini disc brake-nya pakai apa? Disc brake ini pakai Scarlett. Pakai Scarlett. Oh, bukan floating yang biasa. Kalau untuk kaliper? Kaliper ini pakai KTC untuk apa ini? Pangkonnya ini ya. Ini custom. Custom. Jadi misalkan dibuat di sebelah kiri ya. Kalau untuk kaliper depan KTC, kalau untuk apa sih namanya nih? Pangkon kaliper okay. Apa sih? Bracket kaliper depan custom sendiri. Kalau untuk kalau harganya nanti sama belakang. Yeah. Ini kan depan belakang ya. Sekarang ke pengereman bagian belakang. Ini sama KTC. Sama KTC. Tipenya sama ya? Sama. Sama, jadi yang universal bisa dibuat depan belakang sama saja. Oh, sama. Satu piston apa dua? Dua kayaknya ya. Dua, cuma dua. Dia kiri kanan, depan belakang. Ini di kalipernya juga, apa juga bracketnya juga custom. Kalau piringan belakangnya pakai apa ini? Scarlett sama. Pasang itu. Oh, CRF semua ya depan belakang. Yang tipe CRF cuma Scarlett. Scarlett. Kalau untuk pengereman sama disc brake depan belakang kena berapa? Ini kalau berapa ya? Ini satunya kalau enggak salah 500 ribuan ya. Sampai 600 berarti belakang ya 12 lah untuk untuk kalipernya. Kaliper ini berapa ya kemarin? Kalau disc brake 500 sampai 600 lah. Depan belakang ya. Jadi untuk kalau untuk pengereman piringannya pakai depan belakang pakai CRF karena emang wheel seat-nya pakai CRF tromolnya. Tapi kalau disc brake-nya pakai apa kalipernya pakai KTC. Kaki-kaki udah. Sekarang kita ke bagian apa ya? Stang, kalau stang ini pakai Pro Taper. Stang Pro Taper. Pro Taper Fusion ya? Oh, Evo. Kalau stang kena berapa, Bang? Stang sekitar 3,5. 350 ribuan. Nah, kalau ini nih, apa sih namanya? Gas kiri kanan pakai apa? Gas spontan ini kita pakai punyanya Ninja. Pakai punyanya Ninja. Oh, ini Ninja. Nih punya Ninja ya. Ini punya Ninja. Udah sama saklar ya. Ya, saklar. Dan untuk tabung master kaliper depan. Bentar. Master rem ini kita pakai RCB. Nah, cuma untuk handle-nya kita pakai yang ASV. ASV. Kecil. Kalau
kalau ya RCB itu panjang. Panjang segini ya. Nah, biar minimalis. Kan kalau trail pakai handle panjang tuh enggak cocok. Ah, makanya biar lebih simpel aja pakai yang pendek. Kiri kanan juga ASV. Kalau kiri kalau si sama RCB. Kalau saklar kiri, kiri ini cuma kayak saklar ini ya, dual band gitu ya. Lampu. Ya. Lampu. Buat lampu depan. Oh, ini dia lampunya. Kalau ini udah pakai yang lampu itu. Oh, udah sama. Oh, ini lampu Zen apa strobo? Strobo itu. Oh, strobo ya. Kalau ini lampu pakai apa sih merek? Ini apa kemarin? Aftermarket, enggak tahu namanya, yang penting berapa? 200 ribuan ya. Iya, sekitar 100. 100 ribuan. 150 ribu. Jadi kalau di dari bagian kokpitnya, dari bagian stang ini simple. Cuma ada saklar kanan sama ini. Saklar kiri buat lampu. Jadi kelihatannya simpel gitu. Kalau yang sana rame. Terus bagian apa ya? Oh, knalpot. Knalpot ini kita pakai Noctus Norifumi. Norifumi yang T berapa ini ya? T3 atau T1 lupa saya. Ah, untuk tipenya ini pakai punya motor apa kalau knalpot? Tipenya mau kalau ini kita pakai CRF. CRF. Kalau mau pakai KLX semuanya bisa, tetap merubah. Jadi ini enggak sesuai untuk layarannya, tetap dirubah. Oh, berarti untuk knalpot tetap dirubah ya? Nah, tetap ini kita las, kita potong. Di bagian tengahnya di sini ya, dipotong ya? Potong. Jadi kita menyesuaikan. Tapi kalau bagian ke mesin? Mesin ini tetap. Tetap rubah juga. Di sininya untuk menyesuaikan ini. Oh iya, merupakan rangkanya. Sama, iya. Tetap kita harus rubah. Mau tipe knalpot KLX, RR, motor apapun harus dirubah ya di bagian tengah. Berarti kalau untuk knalpot yang enggak PNP harus dirubah juga. Pakai tip punya motor apa juga masuk, cuma harus dirubah bagian tengahnya. Coba kita cek sound. Ini netral kan? Sangar suaranya. Nanti kalau bagian mesin belakangan kita bahas. Ya. Soalnya mesinnya udah enggak standar. Terus ini pedal. Oh, pedal ya. Ini pengereman kita custom. Ini custom sendiri ya. Ini jadi kayak SE, SE kan seperti. Iya, bikin sendiri. Lihat sendiri untuk ini. Kalau footstep pakai Expedition yang red. Punyanya CRF ya, CRF. Kalau untuk footstep ini dari Expedition, harganya tuh kisaran 300 ribuan ya. Iya. Kalau ini custom, custom sendiri. Ini cover, cover. Oh ya, cover. Cover apa ini? Cover. Pakai punya ini ya, WR ya? WR ini. Ini kalau cover WR, belakangnya. WR. Terus ini apa ini? Cover mesin ini. Oh iya, ini. Ini yang bagian bentar. Ada telepon dulu masnya. Nah, jadi ini yang bagian utamanya itu. Biasanya itu kalau ngelihat Fiction Supermoto tuh dia ngelupain bagian ini ya. Soalnya kalau kita enggak dikasih cover rangka mesin ini, nanti takutnya mesin copot. Enggak kuat ya dudukan kuat atasnya. Ya, jadi kita buat dudukan ini. Ini lepas. Oh, bisa dicabut ya. Kan kalau yang lain bawaan apa? Langsung dari rangka. Langsung dilas, jadi paten. Ini kita bisa dicopot. Bisa dicabut. Jadi sebenarnya bagian ini tuh paling penting sih. Kebanyakan tuh yang modif Fiction Supermoto itu bagian ininya tuh dilupain. Padahal tuh looknya tuh dapatnya dari sini. Iya. Biar kelihatan iya. Kelihatan menjadi mesin lah. Tuh kelihatan bukan ngegantung gitu. Oh, jadi duduk. Iya benar. Kalau motor trail kan rata-rata ini harus ada. Ini juga ke belakang sambung pakai baut. Ini jadi satu sama rangka bikinnya. Kaki-kaki udah, pengereman udah semua. Oh, ini nih. Persneling. Persneling ini tetap ini baunya bawaan Fiction. Cuma kita potong, cuma di dipendekin ya. Pendekin. Oh iya, emang kalau Fiction punya segini. Kalau motor lain kan jadi satu. Pengereman kan depan belakang biasanya. Iya. Apa? Persneling depan belakang, cuma ini dibuat satu saja kita potong. Berarti ini posisinya agak ke belakang ya? Kan kalau ini sama.
jadi standar. Standar. Enggak, apa maksudnya kalau kayak yang di WR kan dia posisinya itu pas ya kayaknya. Pas di sini kayaknya ya di belakang. Berarti kalau punya fiction agak ke belakang sedikit. Jadi harus pakai ini nih. Apa sih namanya nih? Bagian bawah. Kayak adapternya gitulah pokoknya untuk penyambungnya ini. Kalau footstep sama pakai Expedition. Rantai kita pakai Triple S yang gold. Ukuran 428 ya? Iya. Kalau rantai ukuran 428, panjangnya 140-an pakainya. Paling tinggal dipotong. Terus ini gear belakang pakai Rose, merek Rose. Oh, gear belakang pakai Rosette. Kan berapa ini? 52. Ukuran 52. Punyanya CRF juga ya? Iya. Jadi nyesuaikan ini apa? Tromolnya. Tromolnya CRF. Gear belakang Rosette ukuran berapa? 52. Ukuran 428. Kalau depannya? Depan gear depan standar. Berapa, ya? 14 ya. 14 ya. Standar rata-rata 14. Kalau kaki-kaki udah semua, body ini pakai Polispot CRF 2,5. Jok custom sendiri ya? Iya, custom sendiri. Kalau jok ini custom sendiri. Bodinya tangki ini kapasitas tingginya berapa liter? 4-5 liter lah. 4-5 liter ya. 5 liter. Nah, kalau untuk bagian modifnya udah semua kayaknya ya. Footstep belakang nih pakai bawaan bukan, bikin sendiri ya footstep belakang. Nah, ini footstep ini punyanya Ninja. Oh, Ninja. Oh, punyanya Ninja. Punya Ninja. Jadi Oh iya, di belakang kelihatan modelnya bentuk Ninja. Ya, Ninja, cuma ini kemarin pengennya yang apa? Satu bahan sama ini. Ah. Yang aluminium, cuma dapatnya yang ini. Dapatnya yang karet. Digantilah. Itu belakangan. Segini udah cakep gini. Bagian modifnya udah semua, berarti tinggal iya udah semua ya? Iya, knalpot, shock depan, belakang udah semua. Nah, ini bagian mesin. Ini bagian mesinnya udah enggak standar. Tuh kelihatan aja udah rubahan ke karbu. Kan bawaannya fiction injeksi, ini udah karbu pakai BRT karbunya ya? Iya. Karbu kita pakai BRT PWK 30. PWK 30. Harga kemarin berapa ya? 900 ribuan harganya. Jadi ini mesinnya tuh udah kena bawaannya injeksi, cuma dirubah ke karbu. Jadi terus ini kita rubah, kita bore up ya kurang lebih 200-an ya. 200-an. Sampai 200-an lah. Nanti habis ini kita test ride. Terus untuk radiator. Radiator lupa. Ini kita custom. Kita buat dua. Buat jadi dua. Ganda radiator ganda. Ini radiatornya kelihatan enggak? Ini yang kiri, yang sebelah kanan. Jadi ini bukan radiator bawaan fiction. Bukan, kita rubah jadi dua radiator. Jadi dua radiator. Ini tuh pakai punyanya apa yang gede? Ini kemarin punya apa ya? Dipotong bagi dua ya pokoknya. Dipotong bagi dua. Kalau bawaan fiction enggak bisa dipotong. Iya, kecil, udah kecil. Biasanya pakai radiator Ninja bisa dipotong. Oh, radiator Ninja. Tapi kalau ini bukan Ninja ya? Bukan. Ini custom. Custom sendiri. Punyanya mobil atau mobil apa? Kayaknya. Jadi radiatornya tuh satu cuma dibagi dua. Cuma emang radiatornya besar jadi bisa dibagi dua. Ini pasti banyak yang nanya, kira-kira kalau ngerubah dari injeksi ke karbu itu biayanya habis berapa, Mas? Ngerubah injeksi aja. Kalau kemarin jadi untuk perubahan mesin sekitar 1,5 lah, 1,5 sampai 2 juta. Sampai 2 juta. Itu untuk perubahan di injeksi, bore up. Oh, berarti udah sama bore up. Sama ngerubah injeksi ke karbu. Dari injeksi ke karbu beda harga untuk karbunya sendiri. Kalau di total sama biaya apa sama karbunya ya sekitar 2,5-an ya. Habis 2,5-an kalau bagian mesin. Tapi kalau bagian dalam enggak boleh ditanya, soalnya itu mah rahasia mekanik itu mah. Enggak boleh orang tahu. Terus ini udah semua mesin, bagian mesin. Ini kalau dilihat nih kesannya tuh mirip apa ya? CRF gitu. Ininya rata. Cakep gitu. Kalau sama yang ini mah nggak tahu.
papan nomor ini udah sepaket sama body, papan nomor sama spakbor depan. Terus apalagi, mungkin paling test ride habis ini kita cobain motornya. Tadi udah sempet nyobain sih, tarikannya ya enak, lebih enak dari yang sana. Ya mesin standar. Tadi kelupaan satu. Jadi untuk total keseluruhannya ngebangun ini habis berapa, Mas? Dari total, jadi fiction. Jadi total sekitar ya 25 lah. 25 juta ya. 25. Sepeda dari motornya sendiri. Jadi total habis bangun keseluruhan ini tuh habis 25 jutaan. Dapat CRF, tapi kalau kesannya kalau ngeliat sih lebih ganteng ini sih. Jadi ini tuh nanti diliatin foto before afternya sebelum jadi. Ada ya, Mas? Pas foto jadi fictionnya. Ada sama setelahnya kita kasih foto before afternya. Terus mungkin ini paling dari penonton, ada misalnya ada yang pengen ngebangun kayak gini, pengen bangun misalnya punya fiction atau Mega Pro atau yang lainnya, tuh ngebangun di Mas itu bisa enggak? Bisa. Jadi nanti rencana kita mau buat project juga. Project juga. Seperti ini bisa langsung hubungi saya. Langsung ke Instagram atau ke WhatsApp? Nanti sementara di YouTube dulu kita. YouTube dulu. Bukan sama Instagram. Paling nanti sama saya ditaruh di deskripsi ya, untuk link Instagram sama YouTube-nya. Nanti bisa hubungi, nanti info selanjutnya bisa chat langsung pribadi. Ya. Jadi buat yang pengen ngebangun motornya, ada fiction nganggur di rumah atau mesin yang lain bisa lah. Budgetnya berapa ya. Sama pengen dibuat seperti apa, kita bisa menyesuaikan. Jadi tampilan tuh nyesuaiin budget ya. Ya, menyesuaikan budget. Kalau emang budgetnya lebih ya bisa lebih bagus gitu. Bisa. Mungkin kalau budgetnya lebih, mungkin kaki-kakinya bisa pakai SE gitu. Itu ya. Lebih cakep lagi. Kan kalau ini masih pakai real jam kaki-kakinya, sama belakang pakai replika Aprilia. Jadi gitu buat kalian yang mungkin yang pengen bangun supermoto kayak gini dari basic fiction atau motor lain, bisa langsung DM ke Instagramnya aja Mas. Nanti sama saya ditaruh di link apa di deskripsi video link Instagramnya. Oke, kita lanjut test ride. Yoi, sekarang kita test ride motornya. Ini kalau ini dekalnya tuh katanya bawaan dari si bengkelnya yang bikin bodinya sih. Jadi dia enggak tahu bikinnya di mana untuk dekal. Kita langsung aja test ride. Sekarang kita cobain The Real Fiction Supermoto. Ini untuk mesinnya udah bore up 200 kurang lebih lah segitu. Untuk suaranya juga sangar sih suaranya. Ini cuma pakai sendal capit, sendal swallow. Soalnya mau pakai sepatu ribut. Tuh, dengerin suaranya tuh. Lupa knalpotnya sebelah kanan bukan WR sebelah kiri, bego. Kayak SE kan suaranya, sangar. Kita cobain dulu. Kita cobain ke ujung. Jadi buat kalian yang pengen bikin, mungkin ada motor-motor fiction nganggur di rumah ya, mungkin mau dipingin bikin kayak gini ya bisa. Enak bener sih tarikannya di motor. Ringan juga motornya sekarang. Apa? Dia bobotnya ringan. Ada anak kecil, nggak boleh geber-geber anak kecil. Kasihan, ntar dia kaget. Thank you.
enak bener tarikan di motor. Jadi pengen bore up ah. Ih. Suara sangar. Tuh. Suara sangar, tarikan lebih sangar lagi. Jadi pengen bore up rasanya nyobain di motor. Untuk shock depannya enggak terlalu keras sih untuk kategori real jam. Kan biasanya kalau real jam tuh real jam terkenal apa? Terkenal keras. Jangan terlalu jauh lah, takutnya bensinnya habis. Soalnya ini motor udah bukan injeksi. Ini udah rubah ke karbu dari injeksi. Kan kalau fiction dari keluaran pertama itu emang udah injeksi. Dari fiction yang lampu bulat itu udah injeksi semua. Jadi ini udah dirubah dari karbu, apa dari injeksi ke karbu. Untuk karbunya juga tadi pakai BRT. Padet suaranya nih mah. Bawahnya tuh kalau digas tuh kayak SE gitu. Jadi buat yang nanyain kalau modif-modif kayak gini kena tilang enggak sih? Ya kalau kena tilang pasti kena tilang. Pokoknya setiap modif motor itu mau serapih apapun motor kamu dimodif juga, ya polisi nggak akan nerima alasannya. Tetap aja motornya udah bukan bentuk standar. Jadi ya resiko modif ya itu harus terima resikonya kalau misalnya kena tilang. Karena pasti kena tilang. Soalnya kan udah bukan standar bentuknya. Jadi ya paling terima resikonya aja kalau mau ngemodif kayak gini. Cuma kalau untuk surat-surat ini dia lengkap. Dia masih ada surat-suratnya, STNK-nya semua, BPKB masih ada. Masih lengkap di rumah. Jadi bukan motor bodong yang beli-beli murah kayak gitu atau nyari mesinnya doang, bukan. Ini emang dari basicnya, emang dari motor hariannya, fiction yang nganggur akhirnya dirubah jadi supermoto. Lurus saya. Pakai sendal jepit. Kaki berasa panas anjir. Biasanya pakai sepatu. Kameranya nggak terlalu ke bawah kan? Ayo, belok kanan lihatnya ke kiri.
Gak boleh dipakai wheelie, jangan. Motor orang soalnya. Udah tadi sekalian beli rokok. Rokok habis soalnya. Ah, jadi mungkin segini aja video untuk hari ini, review Vixion Modif supermotonya. Mungkin banyak yang nanyain video pemasangan swing arm-nya belum diupload. Ya, soalnya masih ada yang belum ke-record. Jadi nanti record lagi baru diupload. Jadi tunggu aja video, pasti diupload kok video pemasangan swing arm yang barunya. Kita balik karena orangnya udah mau balik ke Blitar. Dia kan tentara, jadi lagi libur. Yang punya ini tentara, jadinya lagi libur dan sekarang udah harus balik. Enaknya ini motor tarikannya. Ya udah, besok bor apa? canda. Nanti aja bor, masih sayang mesin standar soalnya. Pengen ngerasain mesin standar dulu sampai puas baru di bor up. Oke, jadi sampai di sini aja videonya. Itu orangnya udah nunggu. Di next content apa video apa lagi ditunggu aja. Oke. See you next video.